rasa lah tu first time. Okey, dalam filem Langgar ni saya membawa watak Jimmy. Jimmy adalah seorang ketua rombongan atau ketua gangster dan peniaga benda-benda yang tak berfaedah dalam hidup lah. Tak ada apa-apa yang boleh buat duit international tu, dia akan buat duit. Kau tahu tak? Kalau kau mampus pun, aku rasa tak ada siapa yang kisahlah. Diorang pun akan terima nasib yang samalah. Kat Malaysia ni semua nak tunjuk gangster, dia akan tunjuk dengan cara aku gangster dengan muka nak tunjuk kasar. Kau rasa kenapa gangster tak boleh main dengan cara cool, relax? Bagi dia bercakap macam selamba, tapi lah hati dia sebenarnya busuk. Hati dia memang kalau orang kacau dia, dia bunuh je, dia tak kisah. Siap, kau cakap apa? Oh, sorry, kau tak tahu. Sebab kau ni kuli je. Hati ni seorang yang passionate. Dia seorang pelakon yang sentiasa nak buat bagus. Dia sentiasa nak tunjuk kebolehan beliau. Dia sentiasa bertanya pasal karakter. Dia dekat set tak nampak main-main, tak lari kiri kanan. Dia datang set, dia fokus. Dia duduk, dia buat make up, dia tunggu. Dan dia, saya rasa kalau dia tengah mungkin upset tentang sesuatu oleh kerana dia tak dapat memberi dengan 100%. Ya. As favourite scene saya di kawasan Lampang tu, saya dengan Namron, di mana Namron menunggu saya dan saya datang dengan geng saya dengan kereta. Dan dalam scene tu ada sekali tu saya dengan Namron cakap, dah habis dah dialog, saya nak masuk kereta, dia sambung dialog tu. So I pun ketawa dalam secara natural dan sambung cerita dengan dia dan buat scene tu sampai habis kan. Tapi banyak kita ad-lib dengan movement kita, kita tak tahu. Okay, saya jalan depan. Selalunya dalam filem dia akan set, you jalan depan, you kiri, you pandang sana, you pandang sini. Tapi dalam scene tu tak ada direction daripada director. Dia cakap, you just buat apa you nak je, camera akan follow you guys. Okay brother, for you. Apalah sangat malam ni? Malam. Eh Jimmy, apa lagi ada lagi kau ni? Aku nak tahulah berapa kau nak tolak aku tu. Macam biasa lah. Aku tak untung lebih, untung sama brother. Macam biasa. Macam biasa. Bagi yang lebih sikit. Brother, come on brother. Kau boleh cakap setahun, dua tahun kita buat satu filem kadang-kadang. Dan kalau orang tak pergi power cam, kita pun rasa ada ke industri ni, ataupun industri nak filem-filem yang tak bercerita. Just visual, tapi tak ada cerita. I suka you, you suka I. You know, ini bukan filem seperti itu. Ini adalah satu filem yang ada action, ada perasaan, ada macam-macam dalam filem ni. You know, nak cakap pasal lawak dalam filem ni, lawak dia lawak gangster, tapi lawak macam black sikit, black comedy sikit kan. Macam dia cakap cara gangster, tapi dia fikir macam okay, betul ni lawak ke tak? Siapa ni phone? Ni, ambil poket kanan. Inilah benda-benda yang akan penonton melihat dalam filem Langgar. Keunikan action, fight scene dia, aggressiveness dalam filem ni. Kenapa nyawa aku tak ditarik sekali malam tu? Wujudnya dendam. Dengan dendam ini, seorang demi seorang akan aku langgar. Biasalah tu first time. Gua nak dia ni kena rembang atau buat sendiri rembat lu bro. Kau takkan puas, Sam! Macam mana kau tahu kau puas ke tak puas?